Makanan Ciara udah. Makananku juga udah. Sekarang tinggal bawa Ciara kemari. Tunggu. Huh? Udah bulan Juli aja. Sebentar lagi tanggal 9. Oh iya ya, sebentar lagi kan ulang tahun Ciara yang pertama. Widih, pasti seru nih kalau ulang tahun Ciara dirayain. Ya pasti dirayain lah, untuk anak satu-satunya juga. Ciara, kita makan dulu ya sayang, ntar main lagi. Papa udah siapin makanan tuh untuk Ciara. Papa. Iya. Kita turun ke bawah ya. Iya, bawah. Sini sayang, papa gendong. Pinter. Nah, udah. Yuk kita turun. A few minutes later. Nah, buka mulutnya ya. Bilang, aaah, gitu. Gak gitu juga kali bilang A-nya. Berlama-lama kemudian. Wow. Udah hampir setahun ya? Perasaan kemarin baru lahir lah. Ini udah mau setahun aja. Ciara, Ciara. Habis ini aku telepon party planner deh untuk siapin pesta ulang tahun Ciara. Terus kayaknya aku harus beli barang-barang tambahan deh untuk hiasannya. Oh iya, sama undangan juga. Kalau semua udah beres, tinggal telepon mama deh. Ih, gak sabarnya. Jadi mau rayain ultah Ciara? Nah, iya, Mak. Tadi Shane juga udah telepon party planner kok untuk siapin ultah Ciara. Soal dekorasi, mereka semua yang urus. Katanya sih, besok mereka kemari. Ini Shane sama Ciara mau pergi, mau beli undangan sama hiasan tambahan juga. Oh, oke. Oh iya, Ciara kan ultah Sabtu. Jadi pestanya hari Sabtu juga? Atau hari lain? Hari Sabtu, Mak. Biar pas sama ultah Ciara juga. Mama, Bapak, sama Nana jangan lupa datang ya. Iya, pasti kami datang kok. Ya udah hati-hati kau nyetirnya itu ya, Nak. Mama tutup dulu ya. Assalamualaikum. Iya mama, waalaikumsalam. Ciara, Ciara, udah kayak bos besar aja papa tengok. Bobo pecai, papa. Iya Ciara. Ya Allah, alahi Majang. Ini toko mainan anaknya, bukannya pantai. Selamat datang di Kids and Baby Shop. Ada yang bisa dibantu? Mbak, saya mau nyari hiasan untuk ulang tahun sama kayak undangan gitu. Apa di sini ada? Di toko kami semuanya ada kok, Kak. Dan untuk barang yang Kakak cari semua ada di rak sebelah sini. Mari Kak ikuti saya biar saya tunjukkan. Oh iya, Mbak. Baba. Ciara jangan ribut ya. Iya. Silakan Kak dilihat-lihat dulu sebelum dipilih. Hiasan untuk ulang tahun serta undangannya ada di rak ini Kak. Kakak bisa beli secara terpisah atau per paket. Dan untuk kotak-kotak yang di bawah ini adalah hiasan per paket Kak. Isinya sangat lengkap Kak. Ada hiasan ulang tahun, lilin,
topi, dan juga undangan. Jadi saya sarankan kakak beli yang perpaket saja. Meskipun harganya agak mahal, tapi nggak apa-apa kak, karena isinya sangat lengkap. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu saya beli perpaket aja, 2 ya. Baik kak, mohon ditunggu sebentar ya, biar saya siapkan dulu. Mari kak, Ade ikut saya ke kasir dulu ya. Oke. Iya mbak. A few minutes later. Terima kasih, silakan datang kembali. Ciara, Bunda Nana tuh. Mumum, Bubu penyanyi. Bubu penyanyi, Bubu. Ciara. Ih, kangen sama Ciara. Ciara seneng ya ada kawan. Aduh, baru datang udah heboh. Biasalah, Pak. Namanya juga udah lama gak ketemu. Ya pasti heboh lah. Aduh, lucunya cucu nenek ini. Iya, lucu kali lah anak bayi ini. Oh iya nak, gimana kabarmu? Sehat kan? Iya, alhamdulillah sehat kok pak. Oh iya, kalian pasti capek kan? Yuk masuk dulu, saya udah masakin banyak makanan loh untuk kalian. Iya, oh iya nak, ini mobilnya gak apa-apa kan kalau diparkir di sini? Gak apa-apa sih mak, tapi lebih aman kalau dimasukin ke halaman rumah. Ntar biar Shen aja yang masukin mak. Yang penting mama, bapak sama nana makan dulu ya. Oh iya. Nyanyi tate, bubu banyaknya mama. Iya, Ciara. Ini kami mau makan, kok. Iya loh, Ciara. Aduh, Ciara ngomong ya. Sebenernya cucu kakek. Ngomong apa sih, Ciara? Nenek gak ngerti. Tungguin Nana. Bubu banyaknya. Hah? Jam kemudian. Shen, kau yakin mau bikin pesta ulang tahun di halaman atas kayak gini? Kenapa nggak di bawah aja? Di bawah kan lebih luas. Hah? Rencana awalnya memang kayak gitu sih, Pak. Pengennya bikin pesta ulang tahun tuh di halaman bawah. Tapi nggak jadi, Pak, karena di bawah tuh ada kolam berenang. Kan ngeri kalau ada bocil yang nyebur. Iya juga ya, baru sadar, Bapak. Iyalah tuh. Oh ya, Bang, itu kan ada hiasan tambahan tuh. Tolong dipasang juga ya, terserah di mana. Oh alah, ada hiasan tambahan toh. Oke, nanti saya pasang. Sip, makasih ya, Bang. Loh, ada apa ini? Ada apa, Nana? Kok teriak-teriak gitu? Di sini kan lagi banyak barang-barang, tapi Ciara malah lari-lari. Tadi mau Nana gendong, tapi dia nggak mau. Sama Mama juga nggak mau. Capek Nana kejar. Ciara kok gitu? Nggak boleh ya? Kasian tuh, Bunda Nana jadi capek. Ya udah, sini yuk sayang sama Papa aja. Papa? Iya, Ciara, Papa. Sini, Nak, sini. Iya, si paling baba. Si paling baba gak tuh? Caya baba. Nak, besok kan acara ulang tahun Ciara tuh. Kau rapikanlah sedikit rambutmu itu. Udah panjang kali mama tengok. Ganteng-ganteng rambutnya kok berantakan gitu. Nah, lihat. Rambutmu itu udah lewat dari telinga pun. Iya juga ya, mak. Udah lama juga ini Shen gak potong rambut. Yaudahlah. Ntar Shen pergi ke salon deh.
Nah, gitu dong. Nana, nanti kau temani abangmu itu ke salon ya. Oke, Ma, oke. Yuk, Bang, kita ke salon. Yuk, yuk. Iya. Ma, tolong jaga Ciara sebentar ya. Iya, lama juga gak apa-apa kok. Yuk, Ciara, main sama nenek. Ciara, main sama nenek sebentar ya. Jangan rewel, oke? Oke, Boba. Bye-bye. Dadah, Ciara. Kami pergi dulu ya. Ayo, dadah, Ciara. Dadah. Ciara. Ih, lucu kali Ciara. Tengok nih, rambut awak dah sama macam rambut saya lah. Bagaimana kakak? Apa kakak sudah menentukan ingin potong rambut dengan gaya seperti apa? Dirapihin aja lah kak. Dirapihin saja? Oke, tunggu sebentar ya. Kak, jangan dipotong atau dirapihin. Lah, terus diapain? Kakak style aja rambut abangku itu. Modelnya terserah kakak aja. Yang penting gaya rambutnya tuh lagi tren. Oh, jadi mau di styling dengan gaya rambut yang lagi tren? Itu saran dari adik kakak, gimana? Kakak mau? Boleh juga sih, ya udah kak gitu aja. Oke, saya style sekarang ya. Ya udah bang, kalau gitu Nana tungguin di sofa itu aja ya. Iya. Ih, gede kali suara ngorok wawa inilah. Ya ampun kakak, ganteng sekali bah. Wih. Ini gaya rambutnya memang kayak gini ya? Iya kakak, gaya rambut yang lagi tren sekarang itu yang kayak gitu. Rambutnya gak permanen kan kak? Bisa kembali ke semula, caranya gimana? Caranya mudah loh kak, kalau kakak pengen rambutnya balik kayak semula, kakak cuci saja rambutnya pakai sampo. Kalau gak mau cuci juga gak apa-apa kak, karena dalam waktu 2 hari rambut kakak bakalan balik seperti semula. Oh gitu ya caranya, mudah juga ya. Yaudah, makasih ya kak infonya. Iya, sama-sama. Nah gitu kan bagus, jadi ganteng kau bang. Udah ganteng dari dulu kali. Yolah, kita bayar dulu. Ayo. Tapi rambut abang kok keras kayak gini ya? Jadi kayak batu lah. Ya keras lah bang, namanya juga dipakein spray. Oh iya ya, tadi kan disemprot-semprot apa gitu, gak tahu aku lah. Kak, mau bayar. Baik, tunggu sebentar ya kak, biar saya hitung dulu. Totalnya 50.000 ya kak. Ini uangnya kak, pas ya 50.000. Terima kasih, silakan datang kembali. Udah lama ya kak kita gak jalan-jalan berdua kayak gini? Dulu kan sering, sebelum kakak nikah kan tiap hari kita jalan-jalan di sekitar rumah. Iya juga ya, jadi teringat kayak dulu. Kalau gitu sebelum pulang ini kita jalan-jalan dulu yuk sambil makan es krim, mau gak? Sambil makan es krim? Ya mau lah. Nanti kita beli juga ya kak es krim untuk Ciara, pasti Ciara seneng. Makanya jangan banyak minum kopi, kan jadi masuk angin. Aku kira abang banyak undang orang, ternyata enggak. Kok gitu ya? Meanwhile. Dari tadi sore Ciara gak bangun-bangun. Kayak ada kecapean deh karena main-main tadi. Tapi tengah malam nanti dia pasti gak mau tidur. Oh iya, nanti gimana ya reaksi Ciara kalau dia tengok rambutku kayak gini? Nanti dia bakalan kenal gak ya sama aku? Hah, pasti kenal lah ya, aku kan bapaknya. Ciara udah bangun. Halo Ciara papa. Hah? Kenapa sayang? Lo kok nangis? Ciara, aduh, cukup, jangan nangis ya.
Loh, kenapa ini? Kenapa? Ada apa? Shin, kenapa nangis? Ciara? Kok tiba-tiba nangis? Gak tahu, Ma. Tiba-tiba dia nangis. Aduh, Ciara. Cup-cup sayang. Ciara. Coba digendong dulu terus kasih susu biar dia gak nangis. Udah kasih susu, Ma. Tapi dia gak mau. Mau digendong pun gak bisa. Tengoklah tuh, Ma. Udah kayak kesurupan reok. Masa pas tengok Shin dia langsung nangis? Kan aneh. Astaghfirullahaladzim Ciara, bisa-bisanya dia gak kenalin bapaknya sendiri. Hah, ya udah Shen, sana kau cuci rambut dulu ya, biar mama aja yang ngurus Ciara itu. Ya udahlah, Ma. Abangnya Shen, rambut baru langsung hilang. Hah. 346 menit kemudian. Dan kembali burik lagi. Hah. Nah, Ciara, itu tuh papa udah keluar dari kamar mandi. Hah? Papa? Iya, itu papa. Apa nih peluk-peluk? Udah kenal sama papa. Tadi gak mau nangis-nangis. Sekarang malah peluk. Dasar Ciara. Oke, karena para tamu sudah datang semua, maka saya akan mulai acara ini ya. Pada hari yang berbahagia ini, kita semua akan merayakan ulang tahun Ciara yang pertama. Boba, Ciara, Boba, mau mamam kue. Nanti kalau udah selesai acaranya, kita makan kue ya, sayang. Maka dari itu, mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Ciara sambil bernyanyi ya. 1, 2, 3. Popo kok gak nyanyi sih? Ini kan ulang tahun Ciara. Yeay, selamat ulang tahun ada Ciara. Oi, Popo. Hah? Popo, Ciara mau ulang tahun. Hah? Ui, kan tahu yang ulang tahun bukan itu. Aneh. Happy birthday anak papa sayang. Jangan cepat besar ya, Nak. Hah? Ya, Boba. Wow. Boba, ayo mamam kue. Ya ampun, Ciara enggak sabar ya mau makan kue. Sabar ya, kita foto-foto dulu baru makan kuenya, oke? Oke. Sebelum memulai acara potong kue, para hadirin dipersilahkan untuk menikmati makanan yang telah disediakan. Oke, sekian dan terima gaji. Popo, Bio, hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Aku adalah Bio. Di sana kok rame, tapi di sini malah sepi. Aduh. Ya iyalah, Mbak. Di sana tuh kan tempat es krim. Anak-anak kan suka es krim. Paling yang makan di sini tuh orang-orang dewasa nanti, ya kan? Iya juga ya. Benar apa katamu itu? Boba, Ciara mau ulang tahun, Boba. Ini kan ultah Ciara, bukan ultah papa, sayang. Ciara, Boba? Iya. Nah, Ciara kan udah rapi nih. Kita foto-foto dulu ya, sayang. Iya, Boba, bom-bomba. Bro, yuk udah bisa foto nih. Hah?
Mau foto sekarang, tapi yang lain belum selesai makan tuh. Udahlah gak apa-apa, foto keluarga aja dulu. Oh, oke. Mama, Bapak, Nana, foto dulu yuk. Yuk foto yuk. Ayo, foto-foto. Baris yang benar ya, terus hadap kamera. Nah, gitu-gitu, bagus. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus nih fotonya. Nah, kalau gitu sekarang Ciara foto sendiri dulu ya. Lihat ke kamera ya Ciara, ganti gaya ya, terus senyum. Oke, 1, 2. Lo. Bang, Ciara makan kuenya. Kepencet. Papa. Ya ampun Ciara, kan jadi cemong. Ya udah sini papa lap dulu ya. Ayo lihat kemari biar dipoto. Cheese. Oke, bagus. Sekarang sama Bunda ya. Yang terakhir sama teman-teman Ciara. 1, 2, 3.